Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miftahul Jannah. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja nongol di channel aku. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di channel aku. Di MJ tutorial kali ini, aku bakalan share ke kalian, yaitu cara membuat bunga dari pita satin simple. Nah, bunganya multifungsi ya. Bisa kalian gunain untuk membuat bros, bisa membuat buket bunga pengantin, ataupun bisa menjadi bunga hias di rumah kalian. Nah, kalau kalian pengen tahu prosesnya, silakan kalian tonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, setelah kalian tonton videonya, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang kalian miliki. Alat dan bahan yang saya pakai di sini adalah gunting, korek api, penggaris, lem tembak, dan tentunya pita satin.
itulah tadi cara membuat bunga dari pita satin. Simple. Selamat mengerjakan. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang kalian miliki. See you on my next video. Bye.